mereka dah mula dan mereka sedang mempersiapkan. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mengenal pasti aktiviti kartel besar yang membeli bekalan ikan nelayan pada skala besar di pusat pendaratan namun enggan mendedahkan siapa pelakunya. Pengerusinya Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal berkata, berdasarkan pemantauan pihaknya mendapati sememangnya terdapat aktiviti kartel di mana-mana pusat pendaratan seluruh negara namun tidak pasti jumlah sebenar. Menurutnya kumpulan ini dikesan membeli ikan dalam jumlah yang banyak di pusat jeti pendaratan dan akan membeku serta menyimpannya. Berikutan beberapa bulan ini adalah musim pendaratan ikan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan enjin sangkut PNK, Persatuan Nelayan Kawasan Matang di JT Kampung Tebuk Matang pada Ahad. Apabila kita pergi di pendaratan, LKM juga boleh membeli pada harga yang sama sebagaimana yang dibeli oleh kartel-kartel ini, tapi dengan kaedah yang betul supaya pihak nelayan mendapat harga yang berpatutan sebagaimana pemborong-pemborong besar beli. Jadi dengan cara ini, LKM juga akan mendapat stok ikan yang banyak semasa musim pendaratan yang banyak ini untuk dibekukan dan disimpan.